Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat, ini adalah Stadion Jati Pajajaran yang terletak di Universitas Pajajaran. Nah guys, kalian tahu gak sih kalau Stadion Jati ini digunakan oleh Timnas U20 Indonesia untuk berlatih yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U20. Nah, ini aku kasih lihat sekilas penampakan dari situasi terkini Stadion Jati Universitas Pajajaran yang telah rampung renovasi. Dan kalau kalian lihat video-video sebelumnya, itu tuh berapa aktivitas yang menunjukkan bahwa stadion ini sangat-sangat dijaga dan dirawat dengan baik. Contohnya nih, tiap pagi dia tuh selalu disiram dengan air yang sangat deras gitu ya kan. Kalau ini itu memang lagi habis dicabutin ya rumput-rumput sekitaran, jadi banyak karung-karung di sekitar tuh kayak gini tuh. Kalau kalian karung-karung ini tuh karung isinya rumput-rumput yang dicabutin dari lapangan-lapangan yang mungkin tumbuh rumput tiba-tiba gitu ya. Terus ini tuh ini bagian mana ya? Kayaknya bagian kanan ya ini, aku lupa deh. Ya ini bagian kanan. Terus itu kursi penonton ya. Dan ini perjalanan menuju ke Stadion Jati. Ini aku kasih lihat tuh, dia tuh dari jauh tuh benar-benar kelihatan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat tuh ya benar-benar kelihatan gitu loh, dari jauh pun enak mau dilihatnya. Nah, mungkin segitu aja informasi terkini mengenai Stadion Jati Universitas Pajajaran. Nantikan video-video menarik aku lainnya, karena kan di Jati Nangor ini ada lapangan, yaitu lapangan IPDN juga yang dipakai sama oleh Timnas 20 ya untuk latihan. Oke, terima kasih banyak yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video-video menarik aku lainnya. Sampai jumpa.